Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama ternak kita. Alhamdulillah pada pagi ini semuanya ternak kita sehat. Nah, ini dia kawan ternak kita. Hari ini insyaallah akan kita bahas tentang mengenai perbedaan cara ternak kerbau sama sapi kawan. Siapa yang mana yang cepat menghasilkan uang kawan. Kalau pengalaman saya sendiri kawan, kalau memelihara sapi sama kerbau, kalau soal penghasilannya cepat kerbau kawan. Karena kerbau ini dalam dia mencari makan, dia tidak memilih kawan. Semua rumput dia suka kawan. Kalau sapi dia agak sikit memilih, dia enggak makan sembarangan rumput kawan. Kalau soal modal kerbau sama sapi sangat jauh berbeda kawan. Misalnya kalau sapi segede ini modalnya kita minimal mungkin 8 juta kawan. Nah, segede ini. Nah, kalau segede yang di depan nih ya, yang hitam, yang segede ini sama juga, nah, yang segede bulik kecil nih. Minimal modal kita kalau sapi segede itu sekitar 8 juta kawan. Nah, segede ini. Kalau sapi segede ini 8 juta modal kita. Tapi kalau kerbau segede ini modalnya minimal kalau badannya bagus seperti ini sekitaran 13 juta kawan. 13 juta. Sinilah perbedaannya, cukup tinggi perbedaannya kawan. Modal kita pertama. Kalau misalnya kerbau kawan, setelah kita beli 5 bulan ataupun 4 bulan ada perubahan. Kalau sapi agak sedikit lambat perubahan dan pertumbuhannya. Nah, kalau yang betina ini modalnya kita beli minimal 9 juta. Nah, kalau sapi ini paling ada 7 juta harganya. Nah, itu modal mahal kalau kerbau. Nah, kalau ya ini modalnya dulu kita sekitar kisaran 13 juta juga. Ini dia udah 1 tahun sama kita, insyaallah dia sekarang sudah ada harganya sekitar 20 ataupun 18 kawan. Nah, tergantung harinya kita jual. Kalau misalnya kita jual hari megang itu tinggi harganya kawan. Nah, kalau ditanya misalnya itu mana yang cepat menghasilkan uang, ya dari pengalaman saya sendiri cepat kerbau kawan. Nah, tapi ada kesulitannya juga kerbau kawan. Waktu memeliharanya kita harus
menyediakan air. Nah, karena dia akan membutuhkan air. Suhu badannya dia akan panas. Nah. Ini yang betina ini kayaknya ini kawan udah pada hamil ataupun udah bunting. Nah, ini kawan. Masih hamil muda ini kawan. Nah, dia makanya tidak memilih kawan kalau kerbau. Kalau sapi ini nggak mau. Udah terinjak-injak sama kawan ini dia nggak mau makan lagi. Kalau soal makan, agak sedikit memilih kalau sapi. Kalau kerbau tidak kawan. Kalau misalnya dia sudah lapar, semua rumput itu dia makan terus. Nah, ini agak sedikit kurang sehat kawan. Nah, kerbau kita. Ini si buli kawan. Kalau misalnya kawan suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalnya ada kesalahan dalam kita membuat channel, bisa di komen kawan. Cukup sekian kawan.